Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, tema yang akan saya bawakan pada kultum kali ini adalah tentang kejujuran. Jujur merupakan kata yang paling indah untuk didengar, tetapi sangat sulit diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya jujur ini terdapat dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kalian berlaku jujur karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk berlaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu dalam perkataan, perbuatan, ibadah, dan semua perkara. Jujur itu adalah selaras antara lahir dan batin, perkataan dan perbuatan, serta berita dan fakta. Maksud dari hadis Nabi tersebut adalah hendaklah kita senantiasa berbuat jujur, karena dengan senantiasa berbuat jujur itu akan membimbing kita kepada kebaikan, dan kebaikan tersebutlah yang akan membawa kita ke surga. Akan sangat berbahaya apabila orang yang hendak berbuat kejujuran namun tidak mengetahui sepenuhnya arti jujur itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran surat At-Taubah ayat 119. Dari ayat tersebut, Allah Azza wa Jalla meminta kepada hamba-Nya yang beriman untuk selalu berbuat jujur dan berpegang teguh dengan kebenaran. Tujuannya agar mereka selalu istiqomah di jalan kebenaran. Sikap yang selalu berusaha untuk menyamakan informasi dan kenyataan merupakan sebuah sikap kejujuran. Dalam agama Islam, sifat jujur disebut juga dengan siddiq, yang merupakan sifat para nabi. Sehingga kejujuran dalam Islam sangat tidak ternilai harganya. Menjaga amanah juga dapat diartikan sebagai salah satu sifat jujur, karena orang yang memiliki sifat jujur biasanya dapat dan sering mendapat kepercayaan dari orang lain. Dengan demikian, orang yang memiliki sifat jujur tidak akan menyukai orang yang bersikap bohong dan dusta. Sesungguhnya, sifat kejujuran akan selalu bersatu dengan sifat amanah. Sebaliknya, apabila amanah tersebut dikerjakan orang yang tidak jujur, maka amanah tersebut tidak akan tersampaikan. Maka semua amalan soleh yang tampak maupun yang tersembunyi itu semua berawal dari kejujuran. Dan semua amalan jelek, baik itu yang tampak atau tersembunyi, itu semua berawal dari perbuatan dusta. Allah Azza wa Jalla akan menghukum orang yang berbuat dusta dengan menghalanginya dari segala maslahat dan manfaat. Sedangkan Allah Azza wa Jalla akan membalas orang yang jujur dengan memberinya taufik dalam melakukan amal solih di dunia maupun di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.